berikut adalah dudukan gergaji kerajinan akrilik model manual seperti ini. Nanti ini dudukan mata gergajinya dikasih model baru, jadi supaya nggak terlalu repot dan ini mudah selek ya. Jadi kita buatkan dudukan yang baru. Ini model terbaru dudukan gergajinya. Bisa tengok ke kiri, tengok ke kanan, posisi tengah, dikunci sebagian sebelah sini. Oke, jadi dia posisi tengah. Ini sementara memang nanti terbuatnya dari kayu atau besi dan aluminium. Jadi nanti ada tiga pilihan, mau yang aluminium, kayu, atau besi. Ini buat paket-paket wirausaha rumahan, kerajinan, hobi. Di sini ada tiga dudukan mur, bagian hitam atau apa aja di sini. Nah, supaya nanti lebih kuat, ini ada tiga. Nah, fungsi bagian mur ini nanti fungsinya, jadi pada saat dia ditanam di meja ini, si mur dikendorkan supaya dia naik seperti ini. Lalu alat ini seperti ini. Nah, lalu pasang mata gergaji supaya tidak repot, lalu dikunci. Oke. Paling unik dari alat baru ini dia bisa ngomong. Kalau kita putar 1, 2, 3, terus kita dengarkan, ini bisa ngomong, bohong, 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 bohong. Oke. Jadi nanti kalau nggak percaya, mau dibuktikan, silahkan beli yang ini bisa ngomong, diputar 1, 2, 3, dengarkan, bohong, bohong, bohong. Ada bunyi bohong-bohong gitu.